Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sedulur Galang Elektrik dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam sehat, salam solder. Ketemu lagi di channel Galang Elektrik. Baik, kali ini review permintaan dari saudara yang ada di Semarang. Pemula sih katanya, tapi gak tahu pemula bener atau enggak. Kebetulan hari ini masuk servisan 3. Kebetulan mereknya apa ini ya? Eco King. Ini kalau dunia perlampuan, dunia mata LED ini ya. Nah, ini dalemannya sudah ada hatchingnya, berarti ini kategori LED yang kualitas bagus. Insya Allah semua ini ya, ini Hanok. Nah, ini recommended lampu bagus. Ini yang satunya Rene Sola juga bagus. Pokoknya apa ya, prinsipnya itu, rumusnya pokoknya LED yang dalam casingnya itu ada heatsinknya, itu insya Allah bagus. Karena apa, spare part yang kita jual kayak LED AC, kayak LED DC itu harus pakai pendingin. Kemarin-kemarin ada yang beli di saya, order di saya yang ada di mana, Surabaya, kayak gini. Spare part saya ini pakai LED AC. LED AC ini lah kok ditaruh di LED biasa kayak gini yang ada nggak ada heatsinknya. Sebentar. Nah, ditaruh kayak gini, casing yang enggak ada heatsinknya. Alhasil baru dipasang 2 hari malahan pasang gini. Alhasil baru 3 hari kembali lagi mati short ininya. Karena apa, saya kasih tahu bahwa LED AC ini nanti dalam pemasangannya ini harus nempel di heatsinknya sini gitu sih. Bagi para pemula, sedulur-sedulur yang mau servis sendiri atau ini bisa diorder ininya, LED AC-nya. Terus cara pemasangannya ini harus nempel ke sini. Gitu caranya. Terus ada pertanyaan lagi dari viewer juga. Ini pertanyaan gini. Nah, kebetulan ini bawaannya sini. Terus pertanyaannya, dia itu punya LED AC kayak gini, tapi ini kalau dipasang gini kan, ini cara seumpama dilepas, masuk ke dalamnya nggak pas, nggak di atas ini. Solusinya gimana, Mas? Oh, enak banget. Yang aslinya jangan dibuang. Ambil aja mesinnya, kita pakai ininya. Nah, sebentar, kita copot dulu mesinnya. Pas. Nah, ini mesinnya. Ini mesin sudah berumur kira-kira 1-2 tahunan. Kalau diperkirakan ini elko sudah waktunya ganti. Komponen-komponen yang lainnya seperti milar, kapasitor dan lain-lainnya fungsinya sudah enggak 100% lagi. Bisa sih niki mesin ini nanti dipakai di LED AC kayak gini, bisa. Tapi saran saya, walaupun banyak tutorial, cuman ganti LED AC-nya, LED DC-nya ini tok.
Tapi untuk memastikan kalau panjenengan tidak punya alat ampermeter, voltmeter yang akurat, mending pakai yang AC. Gini sih, tutorial-tutorial banyak di channel-channel YouTube teman-teman perlampuan itu. Tapi ya gitu, syaratnya harus tahu ini ampernya keluarnya ini berapa ampere, berapa volt, nanti diakumulasikan dengan ini. Informasi satu mata LED ini biasanya 9 volt, tinggal ini seri ini 9 kali berapa gitu, dihitung di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 nah gitu, nanti tinggal pengalian, jadi hitung-hitungan matematika. Terus kembali lagi ke tema ini, ada permintaan, ada request, bagaimana sih iki, kita punya spare part, kebetulan LED AC ini kalau dipasang di casing ini 16 watt, nah ini blong, solusinya gimana om? Gini solusinya, aslinya ini jangan dibuang, tapi ini dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu, terus ini dipasang kebalik. Balikannya gini, dibalik gini, tempelkan lagi. Terus ini, ini kan ada ininya, sampan copot bisa, sampan lepas bisa, sampan tidak dilepas juga bisa. Terus gini, ini nanti ditaruh pas tengahnya sini. Terus dikasih lem. Gitu sih, terserah jenengan pakai lem apa, terserah. Lem yang dijual di pasaran banyak sekali, saya nggak menyebutkan merek satu persatu. Insya Allah jenengan semua sudah paham pakai lem untuk pasta head juga bisa, pakai apa ya, teman-teman nggak mau repot pakai lem G monggo kerso, soal hasil monggo jenengan yang menilai sendiri. Gitu sih, ini ditaruh di sini, ini kan ada lubangnya, lubang-lubang ininya. Ini nanti dibur, pakai bur, dibur sininya, pergerakan ginilah, terserah. Ini enak kok, lubangin pakai paku ini lo bisa. Dilubangin ini paku bisa nih, dilubangin. Ini aluminium, ini bahannya aluminium, dilubangin gini bisa, pakai bur juga monggo, terserah jenengan bagaimana enaknya. Ini taruhnya di sini, ini ditaruhnya di sini. Tapi lah gini, nanti ini ada kabelnya AC ke sini, jalur ke atasnya sini, tinggal kasang gini, plek, sudah insya Allah awet. Kalau pakai LED AC ini dari produk kami, insya Allah awet. Banyak yang mengatakan, lu mas LED AC-nya nggak awet, itu mesti salah dalam pemasangan. Kadang gini, ini cuman dipasang sini, sininya dikasih soltip, speak apa itu, solasi apa itu, sing kelet, yang bolak balik kelet, bolak balik nempel itu, gini, ambil enaknya dia, jarak beberapa hari ndak kembali lagi, karena apa, hotnya ini, panasnya ini nggak bisa merambat ke casingnya sini, gitu, terus. Nah ini bagaimana taunya panasnya ini bisa merambat di sini. Nanti ini setelah jadi segini sudah dipasang, jadi bagus, sudah dipasangin gininya lagi, sampean coba. Tutorialnya gini, sebentar saya ambilkan yang sudah jadi ya, ini anggap aja sudah jadilah, LED AC itu enak kok tinggal pasang kabelnya. Sebentar saya ambil yang sudah jadi dulu. Nah ini sudah saya ganti LED AC tadi. Saya ganti LED AC ini sudah nempel di sininya. Cara ngetahuinnya gimana, pendingin ini fungsi atau enggak, panasnya gimana, enak mudah, kita cukup nyalakan, kira-kira durasi waktu menit 1 atau 3 menit lah, 1 sampai 3 menit, 5 menit nggak apa-apa, nyalakan terus,
nyalakan terus, nyalakan terus sampai kira-kira 2 menitan atau gimana gitulah. Terus kita pegang sininya. Ternyata kalau kita pegang, panas, hangat. Hangat ya. Hangat. Berarti LED AC ini, LED AC yang kita pasang tadi, pengaplikasiannya bagus. Berarti menempel di headset dengan bagus. Terus satu rumus lagi. Sebentar. Terus gimana ini memastikan ini nanti servisan kita itu hasilnya gimana, awet enggaknya? Kita pakai voltmeter. Ini walaupun bekas hasil servisan, insya Allah bagus. Pakai voltmeter kayak gini alatnya. Murah kok alat ini. Silahkan ini di toko online banyak, di Shopee, di Tokopedia, di manapun Anda di mana-mana sudah banyak yang jual voltmeter kayak gini. Di rekan-rekan Facebook juga banyak. Tapi ingat yang recommended kalau di Facebook, tapi kalau di Bukalapak terserah jenengan mau ambil dari mana. Terus gimana ini buat meternya itu fungsi betulan apa enggak? Kita ukur dulu berapa watt. Menurut rumus ini ada 9 mata LED, kalau dihitung dari wattnya ini 9 watt ya. Kita nyalakan, kita atur ke watt meternya. Kita ke watt meternya. Sebentar saya fungsikan ke watt meter ampere. Kamera saya dekatkan, kamera mana, tim kamera. Ini sudah 00. Lihat di angkanya menunjukkan berapa watt. Nah, ini sudah menunjukkan berapa watt. Ini menunjukkan 8,6. Nah, berarti kurang 5 koma, ini kurang 0,5. Nah, wattnya ini berkurang atau bertambah? Dalam jangka waktu berapa menit, 2 menit, 3 menit. Nanti kalau wattnya ini naik terus, berarti ada kerusakan pada elko-nya. Tapi kalau wattnya stabil gini, rumus LED itu gini. Nanti angkatan pertama itu kalau LED-nya ini, kalau LED-nya ini 9 watt. Nanti di watt meter itu pertama angkat pertama itu ketika kita nyalakan itu di 9 watt real, dan nanti turun gitu. Nah, makanya orang-orang bilang lampu hemat energi itu tuh gitu. Jadi semakin ini panas, semakin nyalanya semakin lama, wattnya semakin turun. Berarti itu elko yang 400 volt itu bisa bekerja dengan maksimal. Tapi kalau elkonya sudah naik, sudah melembung atau sudah short, wattnya ini nanti naik itu bisa 9,5, 9,1 sampai nanti kalau sudah overhead elkonya nanti meledak dan mati. Ini sudah kelihatan kan, 8,3 turun lagi. Nanti durasi waktu 5 menit atau 10 menit kemudian, nanti turun lagi ini sampai 7 watt gitu sih. Nah, ini watt meternya. Jadi fungsinya watt meter ini untuk menentukan nanti kira-kira awet enggak servisan saya bisa jenengan pakai alat ini gitu. Nanti
tutorial selanjutnya perbandingan LED dengan LHE nanti akan saya bicarakan di episode berikutnya. Sementara ini servis LED dulu, request dari teman-teman tadi. Ini agak yang bagaimana pengaplikasiannya tadi, syaratnya harus nempel ke heatsinknya. Nah ini durasi berapa tadi? Nah ini sudah turun lagi 2 ya, 2, 3, 2, 2. Nah ini nanti lama kelamaan dalam durasi setengah jam atau gimana, ini nanti 7,9, 7,5 sampai turun lagi, kira-kira nanti turunnya sampai 3 watt kok kalau saya perhatikan. Nanti durasinya terlalu lama kalau saya video terus. Nah kebetulan LED-nya ini tadi, mata LED-nya kita pakai yang 9 watt, jadi makin lama dipakai watt-nya pun juga makin turun gitu nje. Nah nanti kalau jenengan servis LED ini kok apa ya, ditancap dipakai alat ini nanti kok wattnya naik, wah berarti itu nanti ndak awet, saya jamin 100% nggak awet. Nah, begitu sih. Oke, ngoten mawon, terima kasih, kurang paham nanti bisa di silahkan komentar di kolom komentar, pasti saya bales. Nanti ada tim yang bagian bales sendiri, bagian itu kreator video itu tugasnya bagian balesi chat ya panjenengan semua. Gitu sih. Matur suwun, ketemu lagi nanti di tutorial berikutnya. Gitu, matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.